Oke okay guys, balik lagi sama gue Poncono, gue Hodi Nuansa Kucing. Dan kali ini gue ingin ngebahas mengenai gimana cara kucing tuh mengenali tempatnya. Nah, kalau bisa lihat nih ada satu kucing penitipan. Dia itu dititip di sini dan dia lagi mencoba mengenali tempat ini. Ya sebenarnya dia sih dititip udah sering banget di sini. Cuman mungkin karena dia mungkin lupa-lupa ingat ya. Kucing kan sebenarnya memiliki ingatan yang cukup bagus. Jadi dia nggak terlalu stres gitu ya di sini. Dan ini penitipannya, jadi begitu di kandang cuman dilepasin juga dan ada media buat si kucing main, yaitu cat tree ini. Dan cara kucing untuk mengetahui atau mengenali tempat wilayahnya adalah dengan cara mengendus-ngendus. Dia akan mengendus-mengendus dan kemudian dia akan berkeliling ke ruangan. Dari tadi dia udah berkeliling ke ruangan ini dan dia ngendus-ngendus, dan dia sampai di ini di pohon ini juga dia masih mencoba mencium-cium aroma-aromanya dan melihat sekeliling buat mengenalinya. Jadi pertama hal yang dilakuin sama si kucing adalah dengan cara mengendus tempat baru itu, apakah ini tempat dia, ada bau dia atau enggak gitu ya. Dan yang kedua, kucing akan berkeliling melihat lingkungannya. Dia mencoba mengenali tempat ini. Dan kalau dia udah kenal, maka dia akan segera relax dan enjoy kayak gini. Mainan pohon kan. Tuh. Jadi, kalau yang gua berdasarkan yang gua ketahuin, cara kucing mengenali tempat itu pertama dengan cara mengendus-endus, kemudian dia akan berkeliling dulu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia ngerasa itu tempat dia, dia akan spraying atau dia itu akan mengeluarkan kayak cairan pipis, kayak kencing gitu. Dan menandakan wilayah dia. Berarti kalau dia udah kayak gitu, dia udah tahu tuh tempat dia gitu loh guys. Dan spraying itu ada artinya ada beberapa lagi ya, bukan cuma hanya itu aja. Nah itu dia dari Nuansa Kucing. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Nanti gue akan bahas informasi lain mengenai kucing, perawatan kucing maksudnya. Oke, bye bye, dadah.